susunya maknya aja ya. Tinggal dia tertip-tip itu aja. Kita belum menang lihat yang serame ini. Mudah kita buat kita mulai ditata ini kan lumayan ya. Halo apa? Pak, MU lho pak. MU apa? MU kalah terus ya coba. MU, kau MU tuh? MU mau, definitif ya pak. Kau MU punya bang KM. Berarti kau kancane anu Mas Gibran. Ya, betul ki mak mau apa gue? Enak. Enak lah. Ya. Apa nih? Catur, Mak. Catur, nggih. Ya, wis ora apa-apa. Luwe apik main catur kuwi daripada nyaturi wong toh. Banyak tuh. Iya. Gratis. Sekolahnya anak saya, Pak. Sini. Oh, sini. Oh, iya toh. Lu gurune sing endi? Dan sekolahnya gratis. Latihannya di sini. Iya. Oh, berarti temannya Mas Etes ya? Iya. Oh iya. Iya benar, Mas. Temannya Mas Etes. Wes ge mlaku. Dadah ning-ning barang. Iku siap bagus ini. Sepeda tunggal Ika. Yo yo sana sana. Pak. Ya ya, sini. Ayo. Satu, dua, ya, ya semuanya ya. Terima kasih pak. Di mana? Gede main robot. Oh ini mau nggak? Pagi makanya. Dari Jakarta Pak. Sudah siap Pak. Ya. Ya. Enggak mantek dulu di SHM. Oke. Oke, pelari toh? Iya, Pak. Ayo, Pak. Mantek dulu, kejar. Sekali lagi selamat pagi. Pagi. Oke, baik kami juga sambut untuk di belakang kita ada Bapak Gubernur Jawa Tengah bersama kita lambaikan tangan. Selamat pagi Pak Ganjar. Luar biasa. Kita cek dulu semangatnya semuanya. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi Bapak Ganjar. Halo. Thank you.
Pasar Gridia, Kota Solo. Direkturnya dari Bank Jateng berserta dengan rombongan. Kita ucapkan terima kasih sekali sudah langsung mengunjungi Car Free Day Solo dalam rangkaian acara kita yang ada bulan Bung Karno. Di puncak acara bulan Bung Karno kemarin kita buat acara banyak sekali UMKM, pelatihan kesehatan, pertanian, apalagi berdoa pada saat haul dengan Dabekjen, dari bersolawat dengan band-band dari lokal yang menurut saya luar biasa bagusnya tadi malam dan hari ini. Ternyata banyak seniman-seniman Solo, pelajar ya, mereka menari di Car Free Day yang ada di Solo. Itu menggembirakan, bisa diajari nyanyi, dan nari, diajari nari menjadi Gatot Kaca. Ternyata tidak mudah, dan ada penari-penari kecil yang sangat bersemangat, yang menarinya bagus sekali. Saya kok optimis ya, kepribadian dalam kebudayaan bisa dilakukan karena antusiasmenya kemuliaan seperti ini. Tidak boleh pesimis, tapi semua yang expert di situ mesti terus mengembangkan ini. Luar biasa. Tadi juga anak-anak ada yang keren banget. Waduh, luar biasa itu. Jadi tadi malam saya ketemu dia, dia menari dolanan, hari ini menari Gatot Kaca. Entah berapa tari yang dia kuasai. Dan dengan sangat tulusnya menarikan ini semuanya. Dan kemudian bagaimana selisiknya, waduh, hebat. Wah, antusias sekali. Masya Allah, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ini yang kita senengi. Kita ambil alih dari sebelah sana itu, dulu kan ada sosok wakilan. Kita ambil alih harus flash mob setiap minggu atau sebulan sekali paling enggak. Itu harus tetap diadakan. Oh, karena kita jadi ikut semangat. Saya seperti yang sudah lansia, sudah cucu ya. Biar tahu kesenian tradisional zaman dulu, jangan cuma yang sekarang-sekarang yang itu. Penting sekali. Salut sama Pak Ganjar. Saya senang sama Pak Ganjar. Saya foto nggak bisa-bisa. Dur banget Pak Ganjar. Aduh, terima kasih. Terima kasih banget. Oke, ini dari perasaan seniman ya. Kalau dari seniman merasakan bangga bisa ikut serta dalam acara Flashmob Lari Gatot Kaca sekitar melibatkan 550 seniman. Apalagi dihadiri oleh Bapak Gubernur secara live ikut menari. Kalau dari pribadi seniman, yakin senian akan lebih maju generasi muda. Apalagi sekarang banyak sekali yang senang dengan kesenian tradisi. Ya mudah-mudahan tidak hanya satu kalinya aja. Dan lanjut dengan adanya Pak Ganjar Gubernur yang mau sini, mudah-mudahan dari pemerintah kita sendiri akan ikut memeriahkan, melanjutkan acara seperti ini. Sini sini Dek. Ya. Jadi menari lagi. Oke. Kita podcast. Jadi gini, guys ya. Besti. Saya sedang bersama penari cilik yang hebat. Kenalin kamu namanya siapa? Kenalkan namaku Alexander Aranda Iswara Bumit, dipanggil dengan biasa. Siapa? Saru. Aru. Oh, Aru tak kira Saru, rentuk itu. Kamu sekolahnya kelas berapa? Kelas 4.
Kelas 4 di mana? Di SD Pangudiluhur. Oh, Pangudiluhur. Jadi kamu itu nari sejak kapan? Sejak TKB. TKB? Iya. TKB itu apa? TKB itu TK besar. Oh, besar. TKmu dulu besarnya seberapa? Segini apa segini? Segini. Oke, berarti besar memang. Kok kamu nari? Kok nari? Kok enggak nyanyi, enggak olahraga, bela diri, catur, game? Kok pilihannya nari? Karena semua keluargaku suka menari. Oh, ya. Jadi bakat nari itu karena keturunan ya. Dan sedikit dipaksa orang tua. Oke, enggak apa-apa. Pertanyaannya, bapakmu penari? Iya. Iya. Sekolah dulu, sekolah nari bapakmu? Iya. Oh iya, di mana? Oh, memang sekolah nari. Bapakmu itu bisa nari apa aja? Bisa nari semar, merkutoro. Semar, memang bapakmu bentuknya kayak ini? Enggak ya, beda ya? Bisa nari merkutoro. Merkutoro. Terus Gatot Kaca. Terus... Bambangan Cakil? Enggak pernah ya? Enggak bisa gini-gini ya? Breakdown enggak bisa ya? Oh, itu. Nembang bisa enggak, bapak? Sedikit ya. Kalau nembang menurutmu lo suaranya bapakmu itu bagus, sedeng apa cempreng? sedeng. Jadi nggak terlalu bagus ya. Kita omongin sama bapakmu. Latihan pak. Oh, di biji anak gitu ya. Itu. Emang kamu besok gede mau jadi penari? Serius? Emang ada sekolahnya? Ya? Ada. Di mana? Sanggar. Sekolahnya di Sanggar. Kalau penari itu, kamu pengennya, ngimpinya kamu jadi penari yang seperti apa sih? Seperti ayah. Wah, seperti ayah. Wah, ingin jadi penari seperti ayahnya. Ini bapaknya mesti sangat menginspirasi, guys. Jadi anak muda. Kamu umurnya berapa? Umurnya 9. Jadi kamu panggilannya siapa? Aru. Bukan Ura. Aru, tuh. Gitu. Nah, itu berarti kubas. Hah? Itu yang ngomong itu Ukraina itu. Ura itu Ukraina. Oh iya. Pernah ngomong gitu. Ngomongnya gimana? Emang pernah lihat? Pernah. Gimana dulu? Ura banter. Oh. Salah dengar kamu. Itu dulu sebenarnya bukan orang Ukraina, itu orang Wonogiri. Pas saudaranya mau pulang, kemarin tuh loh, lebaran tuh loh, pas mulanya tuh bapaknya telepon sama ibunya, telepon anaknya. Le, arep mureh pora, nggih. Arep mangan opor, opo urap. Urap, urap sebenarnya. Jadi sebenarnya sejarahnya dari sini. Ya, oke. Okay. Berapa temanmu di sekolah yang pinter nari? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Cuman aku. Wetok, Pil. Nggak. Si jirok, Pil. Iya. Tapi gurunya ngajarin nari nggak? Nggak ada ya? Ekstrakurikuler di sekolah nari nggak ada ya? Jadi kamu belajarnya sama ayah di rumah aja? Di sanggar? Oke. Tapi gurumu tahu nggak kalau apa Ura ini bisa... Aru ini bisa nari gitu tahu nggak? Tahu. Biasanya gurumu kalau ngerti kamu pinter nari suka minta kamu nari, minta diajari atau diem aja gurumu. Kau minta nari? Pernah? Pernah. Di sekolah? Acara apa? Pas itu pas mau masuk FLS2N. Oh, FLS2N. Oh, jadi pernah ikut lomba-lomba nari dong? Pernah. Pernah juara dong? Pernah. Juara apa aja? Mencari suara. Hah? Suara? Oh iya. Nari kok suara lho? Apa? Yang ingat, yang masih ingat lombanya apa? Apa ya? Yang kamu masih ingat lombanya? Agak lupa-lupa dikit, nggak apa-apa, nggak ada nilainya kok ini. Nggak dinilai. Apa? Lupa ya? Hah? Oh, dolanan bocah. Dolanan bocah. Itu nari apa nyanyi? Itu nyanyi sambil nari. Oh, nari sambil nyanyi? Iya. Apa nyanyi sambil nari? Nyanyi sambil nari. Nari sambil nyanyi mungkin. Jago kate kayak kemarin. Oh, yang kemarin malam waktu kita ketemu itu? Iya. Oh, gitu.
Itu cerita tentang apa tuh itu? Dari syair main apa syair nyanyinya itu sebenarnya menceritakan soal apa tarian itu? Anak-anak gitu. Nah, apa lagunya gimana coba? Jagukate tetete kukuruyuko amate tetete kukuruyuko di palang watu mencahur jokte akan natele rantar mengalumi mari umum mani ngecesikate katonya. Kamu ngerti artinya nggak itu? Enggak apa-apa sih, yang penting bisa. Aku juga ya sedikit-sedikit tahu lah sebenarnya. Siapa enggak enak kalau ngajarin nanti ayahmu bilang, wah itu nanti ternyata Pak Gubernur juga pinter itu. Padahal enggak ya. Padahal pinter. Enggak lah. Tapi aku lihat kamu nari itu keren loh. Itu latihan nari, latihan. Narinya itu sudah bisa nari kayak tadi itu. Tapi apa tari apa tadi? Gatot Kaca. Gandrung. Oh, bukan apa? Gadot Kaca Mabur ya? Ya sembuh lah pokoknya Gadot Kaca ya? Itu latihan sejak kapan itu? Sejak kemarin 3 hari. 3 hari? Sebelumnya pernah nari itu gak? Pernah, pas syuting iklan Denko. Syuting iklan? Denko. Oh Denko? Ya. Oh kamu nari? Iya. Ada duit gak? Iya. Berapa? 20 juta. Itu kamu tabung apa diminta bapakmu sama ibumu? Ada yang aku tabung, ada yang diminta ayah. Diminta ditabung ya? Bagus, gak apa-apa. Jadi kalau dapat uang, orang tuanya harus dikasih. Ya, kamu anak hebat. Pak Gubernur waktu sekecil ini minta duit terus. Gak pernah bisa dapat duit, itu kamu hebat ya. Oke, jadi pengen nari. Pernah gak ngajak temanmu nari? Pernah? Mau? Ya, mau dikit-dikit. Mau dikit-dikit. Biasanya lebih banyak yang mau atau lebih banyak yang tidak mau? Lebih banyak yang mau. Oh, lebih banyak yang mau. Seneng dia? Ya, seneng. Oh iya, seneng ya? Senengnya apa? Asik narinya atau apa gitu? Atau ya pengen ikut-ikut aja gitu? Ya, dia pengen nari asik gitu loh, nari bareng-bareng. Nari bareng-bareng. Jadi lomba lagi kapan? Lomba lagi. Tadi malam kan lomba ya, Tia? Iya. Dapat hadiah nggak? Enggak. Oh, enggak. Kalau Pak Gubernur mau kasih hadiah, mau pilih hadiah apa? Hadiah. Tab. Hah? Tab. Tab itu? Yang itu loh, yang HP besar itu ya, jangan yang sakit ini nanti digital. Oh, sing kayak satu layar, laptop satu layar. Ya kayak tablet gitu. Oh, tablet toh. Oke. Okay. Kamu dapat tablet. Apa itu? Tabungan Bima. Oke, okay. Oh, dapat lagi tabungan Bima dari Bank Jateng. Bilang apa? Memang kamu dapat rezeki banyak itu loh hari ini. Ini ada tabungannya. Oh kan, lihat. Isinya, ya toh, luar biasa. Mendok telek. Apa tadi yang gitu ya? Ya, 1, 2, 3.
kasih Pak Gubernur, tabnya sudah saya terima, tabnya bagus banget. Terima kasih ya.